Dan ramai yang ternanti-nantikan siapakah yang bakal menjadi penanti sudah pun terjawab, pastinya ramai yang sudah pun mendapat gambaran awal. Dan dengan kemenangan yang dimiliki oleh Pakatan Harapan sebanyak 121 kerusi di dalam Dewan Rakyat ditambah dengan 14 lagi kerusi yang didokongi oleh Parti Warisan menjadikan 135 kerusi dikuasai oleh Gabungan Pakatan dan memberikan itu suatu mandat majoriti mudah bagi Pakatan Harapan dan gabungannya memimpin negara bagi tempoh penggal yang ke-14 ini. Pelbagai telahan yang telah pun dibuat oleh pihak berikutan pengumuman dengan pengumuman tentang waktu-waktu ataupun episod bilakah istiadat mengangkat sumpah ini akan dilaksanakan telah menimbulkan pelbagai reaksi dari pelbagai pihak dan kita melihat perdebatannya di peringkat maya. Sikan bukan semata-mata sejarah tetapi juga merupakan pengisian kepada episod kenegaraan yang penting dan waktu yang mungkin ternanti-nanti itu adalah berikutan kemenangan yang dimiliki oleh Pakatan Harapan ini memerlukan penelitian kerana negara kita sudah begitu lumrah menerima legasi kepimpinan selama 6 dekad di bawah Barisan Nasional dan dipimpin oleh UMNO. Namun apakala Pakatan Harapan itu merupakan sebuah pakatan yang tidak formal, ia memerlukan penelitian bagi memenuhi setiap aspek prosedural yang terkandung di dalam perlembagaan negara. Perkara 42 misalnya menyatakan bahawa ia merupakan prerogatif kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk melantik Perdana Menteri dan peruntukan ini turut dikelolakan bersama perkara 43 yang menyatakan bahawa ia haruslah dalam kalangan ahli Dewan Rakyat yang mendapat dokongan rakyat terbanyak. Justru untuk membuktikan siapakah yang benar-benar mempunyai perwakilan ataupun mewakili suara rakyat terbanyak yang memerlukan penelitian dan penelitian itulah yang telah diteliti bersama dengan begitu tekun oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan kini bakal diangkat dengan rasminya Perdana Menteri yang ke-7. Dan saya nyatakan tadi tentang sejarah pastinya telah pun diwar-warkan di mata dunia bagaimana kita menyaksikan buat julung-julung kalinya seorang Perdana Menteri diangkat ke tampuk yang sama sebanyak 2 kali dan menariknya kerana tokoh yang dimasukkan itu juga direkodkan sebagai Perdana Menteri yang paling berusia dalam sejarah tamadun dunia. Dan ini juga kita melihat dalam konteks sejarah negara kita, Tun Dr. Mahathir sendiri adalah merupakan Perdana Menteri yang paling lama berada di tampuk kuasa dan kini kembali berada di persada Perdana Menteri dan bakal memimpin untuk tempoh sebelum janji komitmen di bawah Pakatan Harapan sebagai sebuah kerajaan interim akan menyerahkan kepimpinan itu mengikut prosedur dan peruntukan seperti yang telah terkandung dalam perlembagaan negara. Dan ini merupakan satu episod yang pastinya dinanti-nantikan oleh ramai. Pelbagai pihak telah pun membuat telahan dan kita bakal menyaksikan sejarah ini begitu penting sekali untuk kita ikuti kerana perubahan tampuk kuasa yang sebelum ini dipimpin selama 6 dekad oleh Perdana Menteri bakal berubah dari segi komposisi, dari segi kepimpinan, dari segi nilai. Kita menyaksikan keberangkatan tiba Tuanku Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V ke singgasana dan istiadat akan disusuli dengan yang akan dipimpin oleh pembuka istiadat, kemudian watikah akan dibacakan oleh Perdana Menteri yang ke-7 nanti memenuhi atur cara istiadat. Anda menyaksikan ini secara langsung dibawakan dari Istana Negara, istiadat pengurnian surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari Istana Negara. Untuk tujuan pembukaan istiadat, Major Jeneral Datuk Muhammad Arifin bin Abdullah, Datuk Paduka Maharaja Laila akan memulakan istiadat. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda tuanku untuk patik memulakan istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Ampun tuanku. Titah dijunjung tuanku.
Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 adalah dengan ini diisytiharkan istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengikat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dizahirkan sekarang. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah patik, pohon diampun. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dimulakan. Bagi menyempurnakan titah, dipersilakan menghadap Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Mahathir bin Mohamad, setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Mahathir bin Mohamad dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Perdana Menteri, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Menjunjung kasih tuanku.
Ini merupakan episod yang begitu bersejarah kerana di mana lagi dapat kita saksikan seorang Perdana Menteri yang telah pun meninggalkan pentas politik selama 15 tahun kembali semula di tampuk kepimpinan bersama parti yang berbeza dan kemudiannya dilantik semula menjadi Perdana Menteri untuk penggal yang ke-14. Ampun, maka dengan itu telah sempurnalah istiadat yang kemudiannya akan diakhiri dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعشنا وترد بها الفتن عنا وتصلح بها ديننا ودنيانا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم يا من بيده الأمر من قبل ومن بعد أيد اللهم بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 wa ala kulli qarabatihi ajma'in aslahallahu mulkah wa ihsanahu wa qayyad lahu adlahu wa ballaghahu minal khair ma syaa wa nas'aluka Allahumma bitawfiq wal hidayah li sahibil fakhamah yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir bin Muhammad Rais Wuzara Malaysia. Allahumma atil umrahu muslihan lil muwazzafin war ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahu li tariqil huda war rasyad. Allahumma ja'al Malaysia wa sa'ira biladil muslimin tayyibatan aminatan mutmainatan raqiyatan ya ra'ufun bil ibad. Allahumma ya man huwa fi jalalihi azim wa bi ibadihi rahim wa biman asahu halim wa liman rajahu karim. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma a'inhum al-qiyam bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين وأصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يرجى إلا فضله ولا يسأل إلا عفوه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا من أهل الخير ومن أهل البركة ومن أهل المغفرة اللهم اجعلنا من أهل الجنة الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار
Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah istiadat yang dinanti-nantikan oleh ramai rakyat Malaysia. Sebuah istiadat yang kelihatannya begitu mudah, namun membawa maksud dan erti yang begitu mendalam dan monumental dalam sejarah politik tanah air. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan serta sumpah simpan rahsia telah disempurnakan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda tuanku untuk patik menjemah maklum bahawa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala serta riayahnya dan berkat daulat tuanku juga, istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah selamat disempurnakan. Ampun tuanku. Menjunjung kasih tuanku. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 diiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Tun Siti Hasmah binti Muhammad Ali.